Singapura merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik bagi masyarakat Indonesia untuk berbelanja dan berlibur. Walaupun wilayahnya yang sempit dan kecil, luas hanya separuh DKI Jakarta, Singapura mampu menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Singapura juga dikenal sebagai lambang keteraturan dan efisiensi. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Namun tidak hanya wisatawan asal Indonesia, tetapi juga buronan Indonesia. Singapura juga menjadi tempat favorit untuk pelarian bagi buronan Indonesia. Mau bukti? Sjamsul Nur Salim, tersangka kasus korupsi BLBI Bank Dagang Negara Indonesia. Samdikun Hartono, tersangka korupsi BLBI Bank Modern. Sejiono, timan tersangka korupsi BPUI, hingga tersangka korupsi KCC, Bank Bali, Djoko S Tjandra. Dan hanya segelintir dari puluhan buronan Indonesia yang menjadikan Singapura tempat persembunyian, termasuk Harun Masiku. Harun dilaporkan sudah berada di Singapura saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019 hingga 2024. Nah, salah satu alasan Singapura menjadi tempat favorit buronan adalah karena negara kota di Asia Tenggara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dan hal itu menjadikan Indonesia tidak bisa meminta Singapura menyerahkan orang-orang yang tersangkut perkara hukum di dalam negeri dan kabur ke negara tersebut. Dan sejauh ini Indonesia tercatat telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Ekstradisi adalah proses di mana seseorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Nah, lantas mengapa belum disepakati ratifikasi ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura? Kerjasama perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan sebagai satu paket pada April 2007. Penandatanganan itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong. Namun kedua perjanjian tersebut masih menunggu ratifikasi oleh DPR. DPR juga belum mau memberi persetujuan dikarenakan ada permintaan dari Singapura yang aneh. Dan salah satu permintaan Singapura dalam perjanjian kerjasama pertahanan itu dan menjadi perdebatan adalah Singapura ingin meminta sebagai wilayah perairan dan udara di sekitar Sumatera dan Kepulauan Riau supaya bisa digunakan untuk latihan militer. Jelas saja ya, DPR menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Singapura juga menyatakan bahwa keputusan akhir perjanjian kerjasama ekstradisi ada di tangan Indonesia. Wow. Melalui kedutaan di Jakarta, Singapura mengatakan bahwa negaranya siap melanjutkan kedua perjanjian-perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan setelah Indonesia siap meratifikasi keduanya. Walaupun Singapura sebagai pemberi pinjaman utama Indonesia, tapi tidak semudah itu untuk soal kedaulatan negara. Singapura juga sangat diuntungkan dari Indonesia, mulai dari koruptor yang membawa uang mereka ke sana, selanjutnya kilang minyak yang minyak mentahnya dari Indonesia, selanjutnya diekspor lagi ke Indonesia dan wisatawan asal Indonesia ke Singapura. Singapura sudah tidak main-main ya dengan dunia militer yang akan menjaga kedaulatan negaranya. Mereka juga ingin anggaran yang tinggi untuk pertahanan negara dan memiliki alutsista yang canggih. Tapi sayangnya wilayah mereka tidak begitu luas. Jadi kalau mau latihan pesawat tempur baru saja terbang, belum lama menit udah sampai ke tujuan. Faktor inilah yang melatar belakangi belum ada perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Lantas, bagaimana dengan pendapat Anda untuk membuat Singapura menyetujui perjanjian ekstradisi tanpa harus memberikan wilayah kita untuk latihan militer mereka?